Yuk kita samperin Pak Tua ini. Pak, lo paringi sega Pak, kali teh. Iya. Iya. Iya, sarapan Pak. Bapak pun tiba. Kali baju. Biasa ngetem tem mriki nggih. Nggih. Ampun ngangkat dereng Pak. Sampun pisan nggih. Kalau ningali Bapak semangat ya sih. Nggih. Nggih, mam nggih Pak. Kali nggih minum teh niku sawentene Pak. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, istrinya Bang Nawawi. Dalam jumpa konten saya kali ini ya, saya sekarang ada di kota Yogyakarta, tepatnya di Gamping. Ini ya, di belakang saya ada pasar buah yang terbesar di kota Gamping. Ya, sangat luar biasa hari ini lalu lintas pun sangat ramai. Kalau arah ke sana itu arah ke Malioboro, lurus atau ke kota Yogyakarta. Di arah ke Kraton. Kalau ambil ke arah kanan, nanti arahnya ke Ring Road, jalan lintas selatan ke terminal bus Yogyakarta. Kalau belakang saya sana, itu arahnya dari Kebumen atau Purworejo atau Purwokerto. Yuk, terus video saya seperti apa? Keseruannya ya. Saya main ke Yogyakarta ini. Tadi saya makan angkring ya, minum kopi di sini. Yang makanan khas Yogyakarta yaitu angkring. 12, saya istirahat. Ambil minum kopi atau teh. Di angkringan ya, sebenarnya. Aku melihat tuh di depan saya ada orang tua. Tukang becak. Ya udah tua tapi masih semangat dia mengais rezeki ya. Dia di depan saya tuh. Ah nih tukang becaknya. Kasihan dari tadi belum mengangkat penumpang juga. Nanti kita tanya-tanya ya tukang becak itu. Sambil kita kasih teh atau belikan makanan sama dia. Ini ya seperti ini situasi Kota Gamping, Yogyakarta. Ini jam segini bus-bus yang arah ke Purwokerto belum kelihatan ya. Biasanya tuh di depan situ ada bus-bus yang ke arah Purwokerto atau Purworejo bahkan sampai ke Kebumen biasa parkir di depan situ untuk menunggu penumpang. Teh bungkus. Ini ya lalu lintas sangat ramai karena ini depan saya tuh pasar buah dan sayur di terbesar di Gamping, Yogyakarta. Nanti kita samperin Pak Tua itu. Kita belikan nasi ya atau air minum. Bapak tua kasihan sekali dia, walaupun umurnya sudah tua tapi dia semangat cari rezeki. Gih ya Pak Teh ya Pak. Berapa Mbak? Nasi, teh, gorengan, sama teh, sama gorengannya dua. Berapa? Berapa?
itu ya, Bus Mulyo udah masuk. Dia ngambil Yogyakarta ke Purwokerto. Mbak, yuk kita samperin Pak Tua ini. Pak, mau paringi sega Pak, kali teh. Iya, iya. Iya, sarapan Pak. Bapak pun tiba. Ali Baju. Biasa ngetem tem mereka ya. Pun ngangkat dereng Pak. Sabun, bisa ya. Halo, ningali Bapak semangat deh sih. Nggih. Nggih. Nggih, Mam nggih, Pak. Kali nggih minum teh niku sawontene, Pak. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Ah, itu pemirsa, saya kasihan ya sama Bapak tua ini. Dia orang Jogja juga, ya mengais rezeki dengan becak ya seperti ini. Semangatnya yang luar biasa. Ya, settle tuh. Sepesian sih Bandara IA Cilacap Yogyakarta. Ini ya kalau masuk ke sana tuh ke Pasar Buah di daerah Gamping. Kalau ke sana tuh arah ke Kota Yogyakarta. Kalau ambil kiri, ambil kanan itu ke Ring Road, ke Terminal Yogyakarta. Kalau lurus itu nanti masuk ke Kota Yogyakarta, Malioboro juga ke Kraton. Ayo Yogyakarta Hadiningrat. Ya, kalau arah ke sana tuh arah ke Purwokerto. Luar biasa tadi saya makan di sini ya, minum air di sini. Angkringan ya, makan khas Yogyakarta angkringan. Bapak budal kerja jam pinten iki? Budal Andong. Jam 3 sonten Bangsul. Lah wau budale jam pinten, Pak? Jam 7 enjang. Grone pundi, Pak? Makin iki, Pak? Kali Baju pundi, Pak? Mriki mawon Gamping. Oh, Gamping mriki. Oh, PKU. Oh, PKU niko. Oh, nggih, Pak. Monggo, Pak. Monggo Bapak diparingi sehat, Pak. Ada rezeki ini sehat tuh sih, Pak. Ini becaknya antik, Pak. Itu ya pemirsa, Bapak tua yang masih semangat mencari rezeki. Moga Pak, moga-moga makin angkat penumpang, Pak. Ini Pak, moga Pak. Nah, itu ya pemirsa, video dari saya semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam YouTube Indonesia, salam Bang Nawawi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.